Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, bersama Berkalun Nusantara dan tim dari Berkalun Nusantara. Sobat, kali ini kita sedang proses amplas untuk proses penggantian warna perahu. Pertama ini kita proses amplas dari titik nol sampai poksi. Nanti ada perat kedua ya setelah ini ya. Jadi ini hari ini sampai setengah hari kita fokus di pengamplasan, nanti masuk setengah hari lagi baru proses pewarnaan. Jadi ini untuk ukuran diameter panjang 11 atau 10,5, lebarnya di 190. Jadi saat ini proses pendempulan pengamplasan semua ya. Jadi untuk sahabatku yang mau tanya-tanya tentang proses atau harga, bisa langsung japri aja nanti di 085 600 844 759. Jadi sobat, untuk ini modelnya model Malaysia sebenarnya. Jadi kita adopsi di jukung-jukung Malaysia itu loh, yang di YouTube-YouTube yang lain kita adopsi dengan muka speedboat ya sebenarnya. Kita bagian depannya serangnya bagus, terus bagian tengah itu bagian bawahnya itu dia melebar supaya untuk memberikan daya apung yang tinggi sobat. Saat ini kita kerjakan sekitar 8 orang untuk proses amplas saja, biar satu hari selesai untuk proses amplas. Dan di sini juga yang sedang dikerjakan ini jukung tanpa sayap juga, tapi diameter kecil. Ini bersama langsung pemiliknya ini, Pak Budi. Nah ini jukung tanpa sayap ukuran berapa? 115 kali 7-an ya. Panjangnya 7. Jadi untuk sobat yang mau bikin perahu langsung aja langsung ke tempatnya Pak Budi, bisa langsung tanya-tanya langsung juga masalah harga biar tidak kena tangan kedua atau mediator kedua. Jadi untuk proses saat ini lagi proses untuk penulangan, pemasangan tulang di lapis fiber ya, serat fiber. Jadi untuk sobatku banyak sekali proses-proses yang lain di sini, bahkan ukurannya juga sangat banyak, mulai dari ukuran kecil sampai 2 meter di sini ada. Mantap juga pokoknya. Sukses untuk bosku yang ada di sini bersama Mr. Budi. Jadi sekian sahabat review pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.